Kuntriktor program penguat rumah rakyat PPR di Sarawak dilalau ngambil ke ngagak rumah di berkualiti Nangkup Spesifikasyen ngau Tembu berdalam Timpuh ditetapke. Menteri Penguat Rumah ngau Kaunsil Kandang Menua KPKT Zureda Kamarudin mada caranya mesti berindik dari penerang audit ke udah mayuh betalat ke isu pemansang tina mujur Nitihka penetap pihak KPKT. Yang nyemata mada polisi baru dekat dilangkar tina di garis lalau ngagai KPKT ngetu ke sesemengkah kontraktor lebuh serikatnya nak mujur nyapai pematut riput. Tuk dikena nentu ke kualiti kerja ngau kualiti pematau dari pihak KPKT megak bersenu tua. KPKT harus memantau dengan baik kerana saya mengambil kira tentang laporan audit yang saya rasa kecewa kerana banyak perumahan-perumahan yang dibina PPR menjadikan kerugian kepada kerajaan. So, jadi dari sekarang onwards, pihak Jabatan Pembangunan itu akan diketuai, dipimpin oleh TKSU, satu jawatan kuasa dan pimpin TKSU untuk melaporkan perkembangan projek-projek yang dalam pembinaan dalam masa setiap kali sebulan dan akan juga melaporkan kepada saya. Kau Zuraida, Komiti PPR megak mesti ditumbuh ke pemadut tumu. 6 bulan nak bagi nyeliah ke isu bukai baka unit projek nak nyadi. Engau nak likun lebuh pasca pengawak ngagak dipercayai ke. Di samping itu tadi saya juga nak pastikan bahawa setiap kawasan perumahan yang kita bina, pengisiannya mesti cepat. Dalam masa 6 bulan mesti ada pengisian kerana kita nak mengelakkan daripada vandalism dan sebagainya. Dan komuniti yang masuk itu mulakan juga dengan satu pembentukan jawatan kuasa yang akan melihat, memantau tentang perkembangan penduduk di sini, rewal penduduk dari segi jaga kebersihan, jaga kesihatan, jaga keselamatan dan sebagainya. Yang mansud ke jakutnya, pengudah pengerami mecah tanah projek ngau nemuai ketabak bagi PPR seduan di Sibu Jaya, Maya Hari 4. Berbangunnya, penyampau 461 buah rumah teres PPR setingkat bagi Raban B40-nya disikap engau mayuh bengkah perengkah guna nyengkaum surau tadika engau taska. Pengeramai projeknya nakak kedatuk ianya 7% engau disadang Tembu Maya bulan Oktober 2022.